Dayong sampan, dayong, dayong sampan. Eh, hey, auntie. Hey, ay, hello, Shermin. Oh, tengah buat apa? Jahit baju? Tengah jahit baju. Ayuh, nyari nampak cantik sekali. Oh, ya ke? Tengok ni, ni macam kebaya, tapi kebaya Melayu. Bling, bling, bling. Ya, bling, kebaya moden ni. Ah, macam puteri apa? Ingat tak? Puteri Hang Lipo. Hang Lipo ke? Oh, tapi nanti ni baju kebaya moden. Hang Lipo tak pakai moden. Dia tak pakai moden, eh? Ni satu moden, ya? Moden, eh? Bukan tradisional? Tak ada. Tradisional macam ni. Macam ni tradisional. Apa bezanya? Tradisional ni, dia pakai satu lapis. Tapi dalam macam orang kata ada petticoat. Oh, ya ke? Dulu dia jahit sendiri petticoat warna putih tu dia pakai. Yeah. Mak saya pula suka pakai apa? Sampu. Sampu juga macam orang Cina dulu-dulu. Sulai baju kadang-kadang. Dan kalau kita kata kita punya nenek, kita punya mak-mak dia pakai baju, dia pakai orang kata baju ni baju kebaya, kebaya panjang. Kebaya panjang. Oh, macam ni panjang. Dia panjang. Oh. Sini dia pakai putih, putih. Sini macam kola Cina. Ini butang Cina putih. Oh, ya ke? Campur-campurlah dia campur. Buat. Habis sini baju, baju biasa tapi tak ada macam ni okey-okey. Dia macam baju cotton. Macam cotton. Habis dia kasih tiga ni pin yang kecil. Ya. Lepas tu ada sapu tangan. Sapu tangan. Dekat sini, pin. Jadi dia jalan sama sapu tangan gini, kadang-kadang bila berpeluh apa, lepas makan dia kesat-kesat. Oh, macam tu. Bagus kan. Hari nak masak apa, nanti? Saya mau masak. Itu masakan ayam. Jom, boleh kita tunjuk macam mana masak ni satu ayam istimewa. Mari pergi. Mari kita pergi. Jahitan dah habis ke? Jahitan belum. Oh, belum. Nanti buat lagi. Nanti yang ni ialah bahan-bahan untuk ayam ponteng. Ya. Jalan di Jongle Street sangatlah letih. Beli barang sama yang tersayang. Kalau dah rasa ini ayam ponteng, malam tidur mesti terbayang. Memang betul. Boleh, mari kita masak nanti. Boleh saya belajar ni. Kita belajar. Kita panaskan. Baru kita masuk. Kita masuk ke minyak. Guna minyak dulu. Ni saya selalu gunakan minyak sawit. Minyak sawit. Masih minyak sawit ni bagus. Sekarang nampak minyak dah panas. Dah panas. Kita masukkan ni bawang merah, bawang putih. Semua sekali ya. Ya, selalu tempel. Baik, kita mesti mau tumis ni. Okey, biar saya buat ni. Kurangnya 20 minit. 20 minit, 25 minit sampai kasi dia wangi sekali. Ya, ya. Ni sudah kan? Tumis dalam 20 minit eh. 20 minit ni. Tapi wah, wangi betul. Bila tumis ni bawa dia ni mau kerik-kerik dia. Kalau dia dah hangus kan? Ya, hangus. Tepi-tepi semua. Tengok minyak dia sudah naik atas. Kita masuk tauco. Okey. Dan warnanya kuning keemasan kan? Masuk semua kan? Masuk semua. Ya. Tauco dia kita beli dalam botol. Ya. Yang sudah apa? Sudah hancurnya, sudah tumbuh. Wangi tumbuh. Betul. Sampai 20 minit sampai dia cukup wangi. Ya. Baru kita masukkan dia punya cendawan sama dan dia punya ayam. Oh, dah cantik warna dia nanti. Tengok. Yuk, minyak dia semua dah naik atas. Dah timbul. Dah timbul. Kalau terlebih minyak, kita boleh selalu keluarkan dia. Ya. Tadi kita tauco. Kalau kita beli yang biji-biji, terpaksa mau goreng. Kalau tak ada, beli yang sudah apa, sudah blender senang. Sekarang kita boleh masukkan kita punya cendawan dulu. Goreng cendawan tu kerana wangi. Cendawan tu ambil masa lebih lama kan untuk dimasak. Ya. Masukkan semua. Semua sekali. Masukkan. Semua sekali. Okey. Kita dah goreng sebentar. Ya. Api jangan besar. Sebab apa sekarang ni dia sudah garing. Kita boleh masuk sikit air. Sikit air ya? Ni sikit air. Masuk sikit. Takut nanti dia hangus, kita masuk sikit air. Macam ni dia tak boleh hangus. Masuk. Cukup tak macam ni? Masuk boleh. Masuk lagi. Dia macam ni dia tak hanguslah. Kacau-kacau sama dia. Sudah. Bila dia cair sikit. Kasih cair sikit, tak hangus. Dah kacau-kacau sama dia. Ya. Sekejap. Sampai dia sebati, air tu sama dia perempah semua sebati, yang kita masukkan ayam. Okey, boleh masukkan semua ayam. Ayam semua. Florence recipe, kalau 1 kilo ayam tu makna sudah bersih macam ini. Tak mau dia pakai kaki, tak mau dia pakai kepala semua. Yang bersih, ya. Itu dia. So, ni dah kita kacau-kacau sama dia. Bawa ni atas pergi ke tepi, pelan-pelan kena api dia. Pastikan semua acu-acukan dengan sempurna. Kan. Sekarang ni ingat ya, api jangan besar. Ya. Dan kita boleh masuk air.
Kerana ini bukan terlalu pekat kan, mesti cair-cair sikit. Ini orang kata semua boleh. Semua? Ini ayam pongte ialah stew. Chicken stew. Stew, Kita pelankan api dan kita masak selama 15 sampai 20 minit ke 25 minit. Tengok kita api dia. Untuk you cair. Yep. Masukkan. Masuk. Semua sekali. Semua sekali. Yeah. Gula. Semua juga. Pasal apa Florence suka pongte yang manis. Manis. Siapa tak semua suka, siapa tak suka boleh separuhkan dia. Okey, sekarang kita boleh masuk ubi kentang. Ini ubi kentang mau rendam. Ya. Yeah. Kalau tak rendam nanti dia jadi hitam. Hmm. Ya. Masukkan dia. Kalau ubi kentang yang kata lembut tu, bila dia separuh jalan masak, kalau dia lembut, keluarkan dia. Keluarkan dia, bila ayam dah masak baru masuk. Kalau tak ada dia pecah hancur habis. Masukkan dia. Itulah dia. Senang kan? Kita biarkan dia mendidih. Kita tutupkan boleh cepat. Kita mencepatkan proses dia mendidih. Bila dia dah mendidih, baru kita buka kan dia boleh tutup. Kita pelankan dia, kita merenih 15 hingga 20 minit. Sampai ayam tu masak, ubi kentang masak, kuah dia pekat sikit. Lepas tu makan dengan nasi. Sedap makan sekali. Nasi. Okay. Nanti dah masak ni. Sedap. Tengok dia pekat macam ni. Bila dia sejuk, dia lagi pekat. Bila kita mau makan, kalau dia tanpa pekat, kita taruh sedikit air. Macam ni. Tak sabar saya nak cuba. Aunty boleh cuba ni? Boleh. Lepas ni kita boleh cuba. Nak tanya Aunty, nak masak apa untuk sebagai pencuci mulut pula? Sebagai pencuci mulut, memang kita ada talam pandan. Yang putih. Yang putih dan atas. Dan hijau. Sedap. Bagus hari ini. Ada makanan sedap sekali. Okey. So ni kita ada kita punya cendawan. Ubah. Kita ada kita ubi ayam. Kentang, ayam-ayam tanpa kulit. Ni dia. Dan Aunty sudah potong Dah ada potong. Ada untuk hiasan Untuk hiasan. Selalu mau hiasan baru bolehlah. Cantik sekali. Ya. Panennya. Sedap. Sekali ya. Sini kita tutup. Habis ni satu, yang dua ni. Yang dua ni kita macam ni sudah. Kan? Lagi? Sudah? Dah lah. Itu sangat banyak. Banyak-banyak pula macam nanti dari kebun bunga. Kebun cantik sayur. Betul. Okay, sedap kita, dan cantik bila dihiaskan. Ini kita taruh di sini ya. Inilah dia. Ayam ponte. Ayam ponte. Chef Florent. Sedap sekali. Kansian ya. Thank you, Aunty. Apa hari ini, Aunty? Ini satu kuih memang Florence suka makan. Kalau saya nak teka ni ada hijau, ada putih. Kuih putih hijau tu tak tahu nama pula. Ni talam pandan. Talam pandan. Ya, memang sedap sekali tu. Ini ialah tepung bereh. Okey, tepung beras ni. Tepung bereh. Tepung bereh. Ya. Ini satu special. Apa ni, Aunty? Orang kata tepung kacang hijau. Ini penting sekali ya. Okey, green tea flour, kacang hijau ni. Sekarang kita masukkan gula dulu. Gula dulu Kita kacaukan. Okey, kacau dia. Kacau sampai dia sebati. Ya. Yeah. Senang kan? Ya. Yeah. Dah kacau. Okey. Ini satu pasti dia manis. Yeah. Kita mesti mau taruh sedikit garam. Sikit, jangan banyak. Yang Aunty ada ajar kalau ada manis mesti ada sikit garam juga kan? Kita masukkan air. Air. Buat lubang di tepi tengah-tengah ke? Baik, bila kita buat kuih ni, kuih Nyonya dengan kuih Melayu ni, dia banyak lagu. Kalau tanpa banyak air, dia lembik. Kurang air pula, dia kering. Kita masuk air pandan. Air pandan juga. Tu kacau sama dia. Okey. Dan lagi satu yang important, dia punya air abu sikit air abu. Supaya warnanya tak pudar kan kalau kita simpan di tersebut. Air abu ni dia punya kerja ni bagi dia punya warna hijau dalam. Lagi apa orang kata lagi cantik. Dan lagi satu dia buat dia kenyal. Bila sudah ni kita akan masuk di dalam sini. Masukkan ni. Tuangkan. Tu sudah kita masukkan daun pandan. Ya. Daun pandan ni bagi dia wangi. Masuk.
So sekarang boleh. Ha, kita kita kacau dulu. Ya. Ha, jangan kita tak kacau tepung tu mendak bawah, kita buka api dia. Hmm. Eh, nanti dia hangus. So api perlahan. Ha, api perlahan, jangan besar. Besar dia nanti bawah dia bergentil. Ini air kita mesti mau siap. Ya. Air kita siap. Ini satu ya. Kita taruh sedikit minyak. Dan ni dia punya ni jangan lupa mesti lap eh mesti supaya lap. Air tak ya. Jatuh dalam. Okey, kita kacau sama dia. Ya. Kalau api terlampau kecil pula, terlampau kecil kita buka besarkan sikit eh. So kita kacau ya sampai dia panas. Sampai dia panas cukup. Ha, ni dah panas. Sudah panas eh? Ha, panas sikit aja. Nak panas lagi? Mau panas lagi. Oh, panas-panaslah. Ha, panas. Ini satu sudahlah, kita keluarkanlah ini satu apa dia punya pandan eh boleh masukkan ya? Sini. Thank you. Dah. Eh, mari kita tuang pula ya. Okey. Tuang di sekarang. Boleh tuang. Tuang semua? Tuang. Oh, panas. Boleh. Boleh. Oh, anti ni. Wah, boleh. Ya. Gagal lah saya ni. Boleh. Ambil kita punya spatula. Kita masukkan. Dia sikit macam tak apa, jangan susah hati. Kita tuangkan dia. Tu. Tu dia. Okey dah. Kita pecah-pecahkan dia. Cukup. Sekarang api sederhana besar. Dah kita tutupkan. Ambil ni foil, kertas ni kita tutup. Senang. Kalau tak ada orang dulu dia ambil tuala, dia ambil kain dia tutup sini. Ya. Ni senang. So kita kukus macam ni selama 30 minit atau 35 minit. Agak-agak kita jauhlah. Sementara tu belah kita buat dia punya apa? Lapisan yang atas. Eh? Okey. So sekarang kita just masukkan ni ialah yang tepung. Apa? Tepung beras. Okey. Tepung beras. Ya. Ingat timbang ni semua. Yang ni tepung jagung. Tepung jagung. Bawah tu dah manis. Jadi hati ni garam mau lebih. Sedap sekali. Tapi jangan tanpa banyak pula, tanpa masin. So, kita mesti ada sedikit gula, gula juga eh. Sikit gula. Pasal apa? Ya, kita sudah masin. Masin. Inilah santan krim, atau santan pekat. Yeah. Kadang-kadang kita dapat fresh. Kalau tak ada, kita ambil dalam paket pun boleh juga. Okey. Sekejap, kita bancuh sampai sebati dulu. Ya. Yeah. Okey. Dah. Ni nampak dia dah bergentil sikit. Nanti kita tapis. Pelan-pelan. Nanti saya sediakan penapis tu penapis, eh. Amir kita tapiskan dia. Ya. Yeah. Ini dia. Kan dia bergentil-gentil. Ya. Yeah. Yang kali kita masuk sikit-sikit sama tu. Apa tepung masukkan air sikit. Dan lepas tu kita boleh masukkan dalam sini. Ya. Boleh? Oh, sorry. So kasi double dose. Okey, dah. Bagus pun kita tapis. Pasal apa? Kita tapis sampai hitam-hitam buih. Buih dia terkeluar. Okey, dah. Nak keluarkan buih-buih ni? Buih dia mesti mau keluar. Okey. Sikit lagi. Boleh. Sekarang kita akan masak ni. Okey. Ingat api mau perlahan. Okey. Bukan api yang kecil kan nanti kata? Ya, api yang kecil. Kacau ya. Macam tu eh. Kacau dia panas ya sudah. Kalau tak ada nanti dia pasal apa? Dia punya ni atas tak banyak. So sementara tu kita buka ni buat garis-garisan. Garis-garisan. Okey. Okey. Tu dia. Kita buat dia punya garisan ya. Ni dia. Supaya lapisan ni akan lekat kan? Ya. Dia mesti masak. Kalau dia tak masak, nanti dia punya warna hijau semua. Nanti sekarang sini pula pun dapat hijau. Baiklah. Kita boleh tuangkan tak? Kita keluarkan ni. Kita tuangkan dia. Pelan-pelan kita tuangkan dia. Bawah tu. Timbul ke atas. Dia timbul di atas. Kerana kita nak buat cepat-cepat sekarang kan. Cepat. Dia mesti mau masak betul-betul. Ni mau pecah-pecahkan dia. Tengok. Kalau tak ada nanti tak cantik ya. Okey. Deh macam ni. Okey, sekarang kita nak tutup. Ya. Api ni jangan tak boleh besar. Okey. Sekarang kita tunggu tu 30 minit. 35 minit. Kita biar dia masak dalam 35 minit. Ya. Dan bila dia masak, kita buka kan sampai tutup, kita tunggu 5 minit bagi dia masak. Mari kita tengok kuih dah masak belum. Sudah 40 minit dah. Mari kita macam ni. Oh, cantiknya. Dia, kan? Kita keluarkan dia. Biar dia sejuk, lepas tu kita berpotong kan? Oh,
Dah 5 minit biar macam tu. Sudah sejuk macam ini. Yang sudah siap rupanya. Boleh potong sampai macam ni. Cantik sekali. Tengok dia pun lembut jok sampai jok. Oh. Aunty, jom kita pergi makan dan borak-borak. Jom, mari. Boleh saya belajar lebih tentang pakaian Nonya ni kan? Siap ni cantik sekali. Ya. Dalam pandan. Terima kasih, Aunty. Terima kasih sama. Memang saya sukalah kita boleh duduk sini makan kuih muih, minum teh dan dengar Aunty cerita tentang Baba dan Nonya ni. Wah, suka, Aunty. Semua orang kata gembira kalau orang tahu pasal kita ada warisan. Kan? Ya, memang saya nak tahu. Aunty sudah cerita tadi tentang baju Nonya. Ya. Modern, tradisional, semua tu. Nak tanya lagi. Kalau... Cucu-cucu. Kalau berkabung tu pakai macam mana? Itulah dia kita kata ni apa? Ni fashion Nonya ni ada banyak cerita. Yeah. Kalau berkabung atau pergilah menghadiri ya orang sudah meninggal, meninggal dunia ni kita pakai hitam. Kalau kita kalau macam kita rapat sangat dengan saudara, kita pakai hitam. Kalau tak ada kita pakai hitam putih. Oh, hitam putih. Kalau tak ada pun kita pakai hijau-hijau, biru-biru kita pakai. Oh. Tak boleh warna yang merah. Merah jambu terang-terang tak maulah. Semua tu merah tak boleh. Itu merah tu makna happy. Kalau orang tua sendiri yang meninggal, anak-anak pakai yang mana? Pakai hitam. Hitam eh? Hitam. Tapi kalau dulu sekali ya, kita ingat-ingat bila kita nyemak cerita-cerita pasal nenek-nenek, diorang pakai karung. Karung sackcloth. Oh, macam tu eh. Pakai baju hitam, pakai karung lagi. Mau tunjuk tu macam sangat sedih. Sangat sedih, heavy mourning. Yang perkara yang gembira. Biasa aksesori, Aunty suka pakai aksesori kan? Nonya. Nonya memang suka. Dia suka pakai aksesori. Dia pakai ni apa? Orang dia kata emas, perak, jade, intan, ya. Ini semua ialah orang kata pengaruh dari apa? Cina, Melayu dan Indo, apa Europe. Jadi dia pakai anti-anti, pakai ranting, pakai cincin, pakai gelang-gelang ni semua. Kemudian tu ada lagi. Ada ni gelang kaki. Oh juga bila jalan ting-tong-ting-tong. Ya ke? Ni jamnya kedai-kedai jual tu dekat Melaka tu, Jonggol Street adanya kaset. Dia halus-halus. Ada bunga rose lah, ada burung lah, macam-macam. Cantik. Ni jam yang boleh berharga beribu-ribu. Ya ke kasut? Ya. Wah, lebih mahal dari cincin tu. Dia punya mahal. Dan bukan tu saja, ada pakai ni. Apa ni orang kata ni cucuk sanggul. Tu rambut? Dia nanti ni biasanya orang dah ada umur. Orang dah tua-tua, nanti dia buat rambut kasih tinggi macam ni. Kadang ada dua. Cucuk. Emas macam tebal-tebal ni. Habis ujung tu kalau kaya betul ada belian. Jadi cocok satu besar, kadang-kadang dua pun ada. Itu betul lah. Nanti saya pergi Jonggol Street tu dah nampak banyak kasut tu kayu. Ada tu kasut kayu tu. Itu kasut kayu orang kata apa? Terompah. Dah lama tak cakap. Terompah tu bila kita dekat dapur, dapur tu TikTok pasal apa dia kasi tinggi supaya tak kena air. Dapur basah kan. Jadi ter itu dululah. Ni jam orang dah tak pakai terompah lagi. Rumah nenek saya ada yang tu. Ada pakai. Saya dulu kecil selalu pakai tu. Tok saya dah tahu. Bisinglah eh. Saya pernah nampak juga nanti pakaian Nonya tu ada tali pinggang. Ada macam perak-perak. Aduh, dia lagi pandai. Nasib baik dia tanya sama gua. Dia cocok kalau lompat. Memang betul. Kita ada tali pinggang perak. Tapi yang kaya tu tali pinggang emas. Dahlah kata Baba Nonya ni kaya betul. Ada emas untuk tali pinggang dan belian di rambut. Itu betul-betul kaya lah. Jadi kita nasib baik siapa yang kekaya. Tak apa. Yang ni kosong.
Rongsan, bersih sampai satu jarinya bersih sini. Oh. Ni mak api kecil-kecil. Aunty pakai Rongsan pun cantik. Ah, ni satunya orang kata kostum juri. Kostum juri. Tak kisah, cantik. Asalkan kisah. Cantik kan? Betul. Ah, macam tu. Ya. Ah, saya pun nak pergi shopping, nak beli baju Nonya tradisional. Boleh, kita sama boleh pakai. Okey? Aunty nak pergi shopping boleh ajak boleh. Tak? Mari, boleh. Jom kita. Ni ada makan kan? Oh, sedap. Okey, mai. Jom kita nanti saya nak tapau boleh? Boleh. Boleh tapau. Nyonya Kim, tolong angkat satu tu apa aku siang tapau. Terima kasih. Tapau kan dia tapau. Boleh makan, boleh shopping. Inilah resepi istimewa. Sorry. Istimewa. Hati-hati betul kluwe kan semua minyak-minyak dan itu daging kulit dari kulit eh. Semua kulit dari daging apa saja. Tadi aunty tenang tentang pula. Sorry. Kita kukus macam ni selama 30 minit atau 35 minit. Agak-agak kita berjauh lah. Kalau Cuy. Banyak pula macam nanti dari kebun bunga. Ke kebun bijang yang boleh berharga beribu-ribu. Ya ke kasut? Ya. Wah, lebih mahal dari Jimmy Choo. Oh, dia punya mahal. Tuh pagi. Hanya di TV3. Thank you.